Saudara Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra menggelar konsolidasi akbar wilayah Jakarta Timur. Sang Ketua Umum Prabowo Subianto hadir pada Minggu pagi. Partai Gerindra mengumpulkan kadernya di Gor Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Mengenakan seragam khas Gerindra berwarna krem, Prabowo tiba sekitar pukul 10. Prabowo Subianto membuka pidatonya dengan sejumlah pantun yang salah satu isinya adalah mengingatkan kader Gerindra wajib mendukung dan mewujudkan pemilu yang damai. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan pandangannya terkait bangsa Indonesia yang diberikan kekayaan yang berlimpah sehingga Indonesia menjadi daya tarik bagi bangsa lain. Sakit perut jangan ditahan. Karena banyak makan makaroni. Kalian tahu makaroni apa itu? Bisa masak makaroni. Makaroni itu makanan londo. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu di acara ini. Gerindra kita dirikan karena kita bertekad ingin menyumbangkan dharma bakti kita, ingin menyumbangkan tenaga dan pikiran kita, ingin menyumbangkan pemahaman-pemahaman kita, ingin menyumbangkan gagasan-gagasan kita.